Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil timnas Jepang U23 vs Uzbekistan U23 di final Piala Asia U23 2024 lewat laga sengit, Jepang U23 resmi juara. Hasil timnas Jepang U23 vs timnas Uzbekistan U23 di final Piala Asia U23 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Jasim bin Hamad Stadium pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024 dini hari WIB, skuad samurai biru muda julukan timnas Jepang U23 menang 1-0 atas Uzbekistan U23. Gol tunggal Jepang U23 dicetak Fuki Yamada di menit 90+1. Keberhasilan Jepang U23 menumbangkan Uzbekistan U23 merupakan hasil yang luar biasa. Ini merupakan gelar kedua yang dicetak Jepang U23 di Piala Asia U23. Sebelumnya, Jepang menjadi kampiun Piala Asia U23 2016 setelah menumbangkan Korea Selatan U23 di partai puncak. Sementara Uzbekistan U23, ini merupakan yang kedua kalinya mereka finish sebagai runner-up. Di edisi sebelumnya atau pada 2022, Uzbekistan U23 juga finish sebagai runner-up setelah tumbang 0-2 dari Arab Saudi U23. Jepang U23 pun menjadi tim pertama yang sanggup membobol Uzbekistan U23 di Piala Asia U23 2024. Di 5 laga sebelumnya, gawang tim asal Asia Tengah itu selalu clean sheet. Sejatinya timnas Indonesia U23 semuat membobol gawang Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, gol yang dibuat Muhammad Ferrari dianulir karena Ramadan Sananta lebih dulu terjebak offside. Untungnya meski kalah, Uzbekistan U23 tetap menyegel tempat di Olimpiade Paris 2024. Uzbekistan U23 tergabung di grup C Olimpiade Paris 2024 bersama Spanyol, Mesir, dan Republik Dominika. Sementara Jepang berada di grup D bersama Paraguay, Mali, dan Israel. Sejauh ini sudah ada 15 tim yang lolos ke cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Satu slot tersisa akan diperebutkan timnas Indonesia U23 vs timnas Guinea U23 pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat.